Halo sobat, kembali lagi bersama Mimin di channel Indonesia. Kali ini Mimin akan membahas tentang beberapa makanan peninggalan Belanda yang populer di Indonesia hingga saat ini. Makanan Indonesia tak semuanya berasal dari tanah air. Ada beberapa makanan yang terinspirasi dari makanan dari negara lain. Beberapa di antaranya ada makanan peninggalan Belanda yang telah menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Bahkan, berbagai panganan asli Belanda itu masih bertahan dan populer hingga saat ini. Penamaan yang diberikan pun mirip dengan aslinya. Berikut ini beberapa kuliner peninggalan Belanda yang hingga kini masih populer di Indonesia. Simak videonya sampai akhir ya. Selat Solo. Selat Solo dikenal sebagai kuliner peninggalan Belanda sekaligus sebagai makanan ningrat Keraton Solo. Dari tampilannya saja sudah nampak kuliner khas Solo merupakan variasi lokal bistik Eropa. Bistik daging atau lidah sapi yang merupakan bahan pokok kini sudah dimodifikasi dengan topping keripik kentang dan saus yang lebih encer, manis, dan kaya rempah-rempah. Berbeda dengan saus bistik Belanda yang berbasis kaldu dan lebih kental. Penambahan sayuran rebus sebagai pengganti kentang tumbuk merupakan alasan hidangan ini diberi nama selat atau salada. Dua, semur. Istilah semur berasal dari bahasa Belanda, yaitu smur yang berarti rebusan. Di Belanda, smur merupakan olahan daging yang direbus bersama tomat dan bawang dalam waktu lama. Sementara di Indonesia, smur berkembang dari bahan dasar daging sapi yang direbus bersama tomat dan bawang menjadi masakan kaya bumbu dengan berbagai bahan dasar. 3. Sop Brenebon. Sop Brenebon merupakan sup berbahan kacang merah yang cukup populer di daerah-daerah timur Indonesia. Makanan ini diadaptasi dari Brenebonen Sop asal Belanda. Sop Brenebon memiliki kuah bening, sedangkan Brenebonen Sop berkuah kental karena dicampur dengan krim. 4. Sop Senerak. Sop Senerak atau sup kacang merah berasal dari Belanda. Di Magelang, cukup banyak dijumpai warung-warung yang menyajikan sup senerak. Seporsi nasi sup senerak berisi nasi dan sup kacang merah lengkap dengan daging sapi atau ayam, wortel, kentang, bayam rebus, dan taburan bawang goreng. Di negara asalnya, sup senerak disebut Erten Sop atau Snart yang berarti kacang polong. Sup ini biasanya berisi kacang polong, daging asap, kuah kaldu, serta sayuran seperti wortel, bawang bombay, kentang, dan seledri.
Sop snert ini biasanya berkuah kental. Lima, perkedel. Beberapa daerah menyebut panganan ini dengan begedel. Perkedel merupakan gorengan khas Indonesia yang terbuat dari berbagai macam bahan. Tak hanya kentang tumbuk, perkedel bisa dibuat dari tahu, ikan, jagung, dan bahan lainnya. Di Belanda, perkedel terbuat dari kentang dan daging disebut frikadeller. Pada dasarnya, Belanda juga mengadaptasi olahan gorengan daging cincang asal Denmark. 6. Kroket. Kroket merupakan olahan daging berbalut tepung panir yang bisa ditemui hampir di semua negara. Di Belanda, kroket merupakan sejenis gorengan berbentuk lonjong dengan isian ragout, berlapis tepung panir, dan digoreng hingga kecoklatan. Kroket seperti inilah yang diadaptasi kuliner Indonesia. Cita rasa Indonesia juga mempengaruhi kroket Belanda. Bisa dilihat dari sate kroket, kroket isi ragout bumbu sate yang populer sebagai jajanan pinggir jalan di Belanda hingga saat ini. 7. Klappertart. Klappertart merupakan hidangan penutup yang muncul pada masa penjajahan Belanda. Tart kelapa ini merupakan kuliner khas dari Manado, Sulawesi Selatan yang terbuat dari terigu, susu, santan, gula, mentega, dan daging buah kelapa. 8. Jadi, itu dia beberapa makanan peninggalan Belanda yang populer di Indonesia hingga saat ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ya.